Yes. Gimana keadaannya hari ini? Kalau aku sih semangat banget, tapi jujur ngantuk. Lihat deh, kantong mata aku terlihat gelap sekali ya, kayak hati ini kerut-kerut gitu. Tapi tenang aja, walaupun tampilan wajah aku real seperti ini, cuman cuci muka aja, aku bakalan tunjukin ke kalian gimana sih caranya stay double cover dengan menggunakan produk dari Makeover. Nih, tada! Bingung kan? Kenapa aku pegang kedua produk ini? Nah, aku bakalan jelasin aja langsung. Nih, yang pertama ini ada Makeover Power Stay Under Eye Perfecting Concealer. Sudah diformulasikan khusus untuk bagian bawah mata. Yang hitam-hitam bisa tertutupi, terus ini tuh nggak cracking. Kalau yang satunya, ini adalah Makeover Power Stay Total Cover Liquid Concealer. Kalau ini bisa diaplikasikan lebih luas di bagian area wajah. Terus juga coveragenya bisa kalian build sesuai kebutuhan wajah kalian. Dan kalian tahu gak sih, ini tuh bisa menutupi kenangan-kenangan mantan. Aduh, ya kan? Terus juga ini bisa sebagai highlight gitu. Pokoknya banyak banget ya fungsinya. Nah, pasti kalian penasaran kan sama teksturnya? Cara mengaplikasikannya yang pertama, diklik gitu guys. Nah, dia bakalan keluar concealernya. Menarik banget ya. Terus ini tuh kuasnya halus. Nih, swatch ya. Tuh guys. Nah, kalau yang satu ini, dia seperti ini aplikatornya. Nih, guys. Tuh, jadi kalian bisa lihat kan perbedaannya. Oke guys, langsung aja kita aplikasiin concealernya. Yang pertama, aku akan pakai Makeover Power Stay Under Eye Perfecting Concealer. Seperti tadi aku bilang, klik, klik, klik gitu sambil joget ya. Klik, klik, klik. Masih kita pakai ya. Nih, biasanya aku kalau misalnya cari concealer untuk bagian bawah mata, itu yang coverage-nya mantul untuk menutupi dosa-dosa. Bukan dosa hidup ya guys, dosa utang. Maaf. Ini kayak kuasnya lembut banget gitu loh. Klik, 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 klik. Siap. Nah, ini tuh walaupun coverage-nya mantul, kayak cinta aku ke Bambang. Cia, pada tahu Bambang kan? Tapi ini tetap ringan, jadi enak kalau bisa dipakai untuk daily. Tuh. Oke. Nah, biasanya aku blend pakai Beauty Blender. Tada! Langsung tertutup semua mata panda Hanumega. Serius deh, ini tuh ringan banget. Parah. Kan cepet banget kan di blendnya kan? Nah guys, kalian bisa lihat ya. Tuh, ini langsung berubah ya. Selanjutnya, aku akan pakai, tada! Makeover Power Stay Total Cover Liquid Concealer. Masya Allah, pergi dah lu, pergi. Hilang nih. Banyak ya. Oke, selain itu, ini juga bisa dipakai sebagai highlight. Biasanya aku kalau nge-highlight kayak gini guys, biar lebih menonjol kalau kena cahaya-cahaya. Oke, jangan ngegas. Oke deh. Terus tap-tap-tap, gampang banget di blendnya. Bisa kan kita kalau makeup-an kan lama banget gitu ya, kayak bikin semur jengkol. Nah kalau ini cepet dah. Cakep. Tinggal kita blend di bagian highlight-nya. Jadi makin cantik, mirip Ariana Grande. Dadidam, dadidam. Oke guys, aku selesain makeup dulu ya. Jadi aku off cam dulu. Kalian ngapain dulu kek? Cek magicom gitu udah dicetek apa belum gitu ya. Oke? Deh. Oke, jadi ini makeup aku udah beres. Kalian bisa lihat sendiri. Cantik banget kan? Tuh, lihat. Dan kalian bisa lihat dong.
Wah, mata panda aku nih tertutupi, iya kan? Keren banget gak sih? Gimana kalau kita cek pakai kaca pembesar? Tada! Langsung aja kita cek. Wow, lihat deh. Mata aku tuh kayak kelihatan fresh gitu ya. Bagus banget ya guys coveragenya. Nih, tadi aku sempat highlight juga. Cidak! Tuh guys. Hidung aku juga makin seksi. Udah bangun nih guys. Karena kan di awal aku sempat ngomong ke kalian kalau aku ngantuk. Oh iya, sekalian kita cek ketahanan concealer-concealer ini. Apakah dia tahan lama selama aku beraktivitas? Terus juga katanya concealer ini tuh tahan hingga 12 jam. Bener gak sih? Ada kejutan, aku bakalan SKJ! Langsung aja kita mulai. Udah selesai SKJ-nya nih, keringetannya ngucur. Tapi kita lihat ya, apakah concealer ini masih bertahan? Oke, masih on point. Tuh kan kebukti kalau concealer makeover stay double cover. Thank you gorgeous udah nonton transformasi video kece ini. Oh iya, makeover punya giveaway untuk kalian. Caranya gampang banget, kalian tinggal post beauty video 15-30 detik menggunakan produk concealer dari Makeover. Tada! Kalian bisa pilih nih, mau pakai yang under eye perfecting concealer atau mau pakai yang total cover liquid concealer. Nah, sertakan caption tips pakai concealer ala kalian. Terus kenapa sih kalian suka banget sama produk ini? Jangan lupa untuk add Makeover dan aku Hanum Mega. Sertakan hashtag Makeover Giveaway dan stay double cover. Good luck gorgeous!